Saya Roji Mayo Ginting. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma dan saya telah bekerja di Patra Jasa dan penempatannya di Graha Pertamina Gambir. Dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HVAC dari PT Mino Karya Sejati. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus yang ingin menambah pengalaman atau skill ya, bisa langsung menghubungi di PT Mino Karya Sejati agar dapat mempunyai skill yang mumpuni. Akan banyak pelajaran yang berharga Anda dapatkan di sana. Ini kita mencoba melatih kandidat engineering ya dengan praktek ya bagaimana merangkai rangkaian WLC ya untuk dua tangki. Ya, kemudian bagaimana ini yang satu untuk merangkai rangkaian star delta untuk pompa yang di atas 5,5 HP. Ya, ini bahan-bahannya yang akan mereka rangkai. Ya, mereka sudah saya ajarkan untuk merangkai panel star delta secara langsung dan merangkai sistem WLC yang sistem DOL secara langsung. Ya, dengan pembelajaran sistem kontrol ini dan pembelajaran sistem power ini terletak. Dan kemudian juga kita ada pembelajaran sistem WLC. Ini sistem WLC. Ya. Ini sistem rangkaiannya WLC dan terminalnya. Semua konsepnya sudah saya ajarkan, cara kerjanya, troubleshootingnya, perawatannya. Semua sudah saya ajarkan. Mereka tinggal praktek untuk memastikan ilmu mereka sudah memiliki skill sebagai panel maker untuk Star Delta, sistem DOL, sistem WLC, dan mengerti sistem kerja overload, ya, sistem kerja overload, sistem kerja timer, sistem kerja kontaktor, sistem kerja relay, sistem kerja pilot lamp, push button, selector switch, power meter, untuk ampere meter, volt meter, frequency meter, ya, untuk di dalam membuat rangkaian panel-panel untuk rangkaian star delta, DOL, WLC dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa saksikan, ya, satu-satu aja jalur dulu dicek, baru pindahin. Tahu ini mana dari fasenya ambil. Baru nanti ke netral. Netralnya belakangan dipasang. Netralnya belakangan. Fase dulu dari fuse kan kamu kasih ke MCB. Dari MCB itu masuk push bottom. Berarti kamu cari push bottom dulu. Yeah. Tapi selector switch dulu. Kan ada selector switch untuk memilih selector switch mana yang auto, mana yang manual. Berarti ambil kontak yang manual. Kita mau pakai manual karena pakai push bottom dan push button on dan off, ya. Berarti dari selector switch langsung ke push bottom. Oke? Okay? Push button mana yang pertama? Lihat di wiring. Udah tahu kan push button off mana yang off, mana yang on? Oke, okay, mantap. Ini murid dari Arab ya. Dari Oman. Belajar engineering. Sorry, where do you live? Oman. Oman, oke. Okay. What for you practice in MEP HVAC in PT Mino Karya Sejati? Aku mau belajar engineering buat universitas. Oh, yeah. Belajar engineering untuk masuk universitas. Iya. Yeah. Oke. Okay. So you learn practice mechanical electrical plumbing HVAC for you go to college. Iya. Yeah. Oke, okay, thank you ya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, next. Ya, dia lanjut untuk praktek ya untuk elektrikal. Kalau di sini ada yang tamat teknik elektro, ada teknik mesin, ada yang SMA, yang SMA sudah bekerja, yang teknik elektro sudah mau tamat tapi dia masuk pelatihan supaya nanti tamat dia sekolahnya langsung bekerja kita urus. Ya, kita akan urus. Kita akan bantu dia supaya dapatkan pekerjaan yang baik. Kalau yang satu sudah kerja sebagai konsultan,
dari teknik mesin ya, dari Padang. Padang ya kamu ya? Iya Pak. Padang ya. Jauh kali Padang dia kemari. Ya tapi nggak apa-apa, semangat belajar ya, semangat belajar, pasti sukses lah. Calon chip, dia calon chip karena sudah ME. Ya, belajar supaya sukses. Oke, kita akan selalu ajarkan konsepnya ini ya, untuk mereka pakai rangkaian sistem Star Delta ya, sistem Doll, WLC, overload, timer seperti saya jelasin tadi, selector switch, push button, pilot lamp, itu semua adalah komponen-komponen panel maker. Harus tahu masangnya ke panel, bagaimana membuat panel, harus tahu. Jadi mereka tamat langsung siap kerja. Jika sudah memiliki kemampuan mechanical, electrical, plumbing, HVAC, menurut saya dimanapun kau pasti diterima. Ya, dites. Sorry, bukan mau sombong. Dites, kamu yang ngajari orang yang dites, yang mengetes kamu. Itu poin yang saya akan sampaikan tuh. Jika kamu benar-benar belajar dengan saya, belajar dengan baik, ngikutin arahan saya, karena saya konsultan sebagai 20 tahun lebih, bukan sombong, tetapi saya akan mengajarimu, ilmu saya serap aja 60%, saya yakin kamu pasti ngajarin orang yang ngetes sama kamu. Pasti kamu akan direkrut, karena rata-rata murid saya sudah kerja semua. Yang gak kerja, satu di antara 10 biasalah, ada yang gak benar, satu di antara 10. Ya wajar itu, dalam rumah tangga juga ada anak nakal yang dalam satu rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, ya itu namanya kehidupan. Semangat, yang penting semangat belajar. Ya ini kita alat praktek kita semua sini. Kita juga akan bongkar pompa. Kamu akan ngerti pompa, pompa air, ya semuanya. Ya kau akan ngerti ini bongkar motor listrik. Kamu akan ngerti motor listrik. Akan ngerti banyak hal-hal ya, baik itu apapun. Kita praktek langsung juga ada ya, seperti bongkar AC ada, speed wall pasti gampang mudah, AC speed wall ini praktek langsung kita ya, kita praktekkan langsung semuanya ya, kita baik itu mau ngisi oli ke pompa bisa, kita ada prakteknya langsung ya, menggunakan alat ini kita bisa, ini kabel-kabel wiring kabel buat panel kontrol ya. Kita juga sistem baterai ya, biasa kan baterai genset kita pelajarin, ini dia genset baterainya, kita akan pelajari bagaimana cara terminal-terminalnya, semua akan kita ajarin teman-teman ya, semua kita ajarin sehingga teman-teman bisa mengerti MEP, HVAC, dan kita akan kerjakan di klien ataupun kita bantu cari di job street ataupun cari di iklan-iklan pekerjaan, maka teman-teman bisa bekerja dan dari career engineering naik supervisor, supervisor naik chief, chief naik building management. Kita training semua dari tahap building management kita training, chief boleh kita training, juga supervisor kita training, engineering kita training. Semua bisa kita training supaya sukses teman-teman semua. Salam sukses PT Mino Karya Sejati. Saya sendiri sebagai pelatih, sukses buat kita teman-teman semua. Salam loyalitas, salam engineering.